Kita harus bisa membedakan antara toko obat dengan apotek ya. Toko obat itu hanya boleh menjual obat dot hijau dengan dot biru, obat bebas dan bebas terbatas. Itu dijual tanpa resep dokter. Penanggung jawab toko obat cukup asisten apoteker. Kalau apotek itu harus punya izin juga. Ya, toko obat itu harus punya izin. Nah, ini kebetulan yang kita tindak ada toko obat yang kebetulan ini. Semuanya tidak punya izin. Tapi apotek ini penanggung jawabnya adalah apoteker. Dan boleh memperjualbelikan obat keras maupun psikotropik ya, tapi harus dengan resep dokter. Jadi ini bedanya. Jadi antara toko obat dengan apotek tidak sama, ya.